bunga anggrek langsung ditempel di pohon. Ini seperti ini. Nah, berikutnya nanti saya akan memberikan tips untuk menanam bunga anggrek langsung di pohon yang hidup. Oke? Silakan menyaksikan. Tips menanam anggrek langsung di pohon yang hidup. Nah, ini ada anggrek yang ditanam di pohon rambutan. Saya tidak tahu nama anggreknya apa, tapi kami punya kebiasaan untuk menanam anggrek langsung di pohon. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain lagi, ini ada di bawah ini. Bakalan anggrek diikatkan di pohon. Ini seperti ini juga. Ini ada yang tumbuh mungkin dari hasil penyebaran secara alami. Nah, kalau mau tahu bagaimana caranya, ini seperti ini. Ini dari pucuk-pucuk anggrek yang tadi tumbuh tunas-tunas. Nah, ini saya ikat saja di pohon rambutan seperti ini. Jadi saya potong dari induknya, kemudian saya tempelkan di pohon rambutan. Untuk penguatannya saya ikat pakai tali rafia. Nanti apabila sudah tumbuh, tali rafia bisa diambil apabila akar-akarnya sudah menempel ke pohon rambutan. Nah, begitu kawan-kawan, siapa tahu ada yang punya pohon anggrek ya, tidak punya tempat tapi ada pohon di depan rumah atau apa, bisa ditiru cara ini, ditempelkan langsung ke pohon yang hidup. Oke kawan-kawan, selamat berkarya.